Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan pengalaman bermain permainan Oija. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi, video kali ini saya akan berkongsi pengalaman seram saya sekali lagi. Kali ini saya berkongsi pengalaman bermain permainan Oija. Kalau dahulu kanak-kanak, permainan ini dikenali sebagai permainan spirit. Okay, spirit ini maksudnya roh lah. Ya, permainan ini kira macam dia menyeruh roh lah. Dia ada satu kertas. Okay. Kalau Oija itu dia guna kayu. Tapi masa saya kanak-kanak dahulu, kita gunakan duit shilling. Dan kita letaklah huruf-huruf di situ, ya atau tidak, ataupun A, B, C, D, F, G, okay? Dan bila kita seru, kita akan letak jari kita di shilling tersebut. Okay? Siapa yang ikutlah, contoh ada 4 orang, jadi 4 orang lah akan letak jari di shilling tersebut. Dan serulah roh, okay? Dengan panggil spirit, begitulah. Okay, jadi, apabila sudah diseru, dia akan bergerak. Kita akan tanyalah apa-apa, siapa namamu, tinggal di mana, ya atau tidak, kan? Dia akan bawa jari, ya, dia bawa jari, tidak. Okey? Jadi, itu di antara teknik permainan Oija. Jadi, saya ceritakan pengalaman bermain Oija ini ketika saya kecil dahulu. Okey? Sekitar umur 5-6 tahun. Bukan saya yang bawa, tapi pakcik saya. Okey? Pakcik saya itu adik mak saya lah. Okey? Dia yang mempelawa kami untuk bermain. Kebetulan masih kanak-kanak dan permainan tersebut kira orang macam famous lah. So pakcik saya ini agak nakal sedikit. So dia panggil jiran rumah, okey, jiran rumah saya, dan dia bawa kami lah, saya dan adik saya. Jadi kami ada 4 orang. Okey. So kebetulan mak ayah saya masa tu pergi ke bandar. Okey, ke bandar. Jadi masa tu, pada ketika itu, elektrik di kampung tersebut tidak ada. Hanya menggunakan pelita. Oh, jadi nampak, kata orang, nampak lebih seram sikit lah. Jadi dijadikan cerita, okay, pakcik saya ni kira macam leader lah dalam permainan ni. Oh, dia sediakan kertas siap-siap. Dia tulis. Okay, dia tulis. Yang perkataan saya pun tidak ingat. Yang saya ingat, dia tulis A sampai Z dan dia tulis yes or no. Okay, dan dia ambil satu shilling, duit shilling 50 sen. Letak di tengah-tengah. Okey, kalau saya tidak silap, dia letak darah satu orang satu lah, tangan. Okey, dia letak jarum, kemudian letak di siling tersebut. Jadi kami pun ikut sajalah. Misalnya dia pakcik kan, saya ikutlah. Kami pun ikut sajalah apa permainan pakcik kami ni. Jadi, masa tu saya ingat habis maghrib. Okey, habis solat maghrib. Jadi kami pun berkumpullah dalam satu di ruang tamu. Dengan pakcik saya. Masa tu hanya guna pelita. Lagi seram guna pelita. So masing-masing pakcik saya pun cakaplah, okey, kamu sudah bersedia? Oh, kami sebagai kanak-kanak pada ketika itu seronok lah. Macam kami anggap itu satu permainan yang menyeronokkan. Kami tidak terfikir benda tu sesuatu yang menakutkan. Okey. Jadi kawan-kawan pakcik saya ni agak takut jugalah. Dia cakap, betul ke kamu buat ni? Tapi pakcik saya cakap, kita cuba dulu. Belum cuba, belum tahu. Oh, berani betul pakcik saya. Okey. Jadi, masing-masinglah semua letak jari di siling tersebut. Okey. Dan kemudian, pakcik saya cakap, okey, kita sebut kuat-kuat, spirit. Begitu. Jadi, semua letaklah. Semua letak jari telunjuk. Kemudian kami pun serulah, spirit. Seperti macam menyuruh roh lah. Tidak lama kemudian, shilling yang kami letak, jari kami itu bergerak. Okey, dia bergerak ke kanan, berpusing-pusing di kertas. Oh, kami pun jadi cuak lah. Macam jadi, wow. Sama ada shilling tersebut digerakkan oleh di antara kami, ataupun pakcik kami, ataupun memang. Itulah, kami tidak kurang pasti. Tapi, pakcik kami cakap dengan jangan lepas tangan. Nanti kalau lepas akan diganggu. Kemudian pakcik saya pun sebutlah dengan siapakah kau. Kemudian dia pun tunjuklah nama dia ke huruf-huruf. Wah, macam nampak, wah, bagus. Lepas tu kami tanya lagi,
Kau ada di sini ke tidak? Dia pergi ke ya. Kemudian kami beberapa soalan. Memang satu gelak lah, gelak. Saya dengan adik saya pun mana tahu apa-apa. Kami pun ketawa aja lah. Okay? Jadi kawan pacik saya ini dia sudah takut. Belinya, oi, cukuplah ni, belinya. Cukuplah ni. Pacik belinya, janganlah main lagi, belinya. Aku nak tarik ni. Belinya, jangan tarik dulu. Kita mesti tamatkan permainan ini dengan betul. Jo. Kami pun yang alamak, biasalah kanak-kanak kan, kami nak cuba tarik. Tapi pacik jangan tarik, jangan tarik dulu. Kita selesaikan ni. Jadi dijadikan cerita, ketika kami bersoal-soal jawab, siling tersebut semakin lama semakin agresif. Oh, di situ kata orang, jantung kau berdebar-debar lah, sebab sudah luar kawalan sampai siling tu hampir terlepas daripada jari kau. Ah, lagilah cua. Sudahlah pakcik, kita cakap jangan lepas dari jari tersebut dari siling. Jadi apabila dia sudah agresif, confirm lah akan terlepas kan. Jadi apabila siling tu semakin agresif, tiba-tiba dia lari daripada landasan lukisan kertas tu. Jadi siling tersebut terlepas. Saya tidak tahulah sama ada pacik saya yang prank kami kah, ataupun kawan pacik kami kah, atau siapa sajalah. Okay, jadi kami pun yang terlepas. Apalagi kami, saya dengan adik saya pun terus peluk pacik saya. Okay? Pacik saya pun macam dia pun macam keadaan takut. Kawan pacik saya pun peluk saya. Jadi kami pada waktu itu berpelukan lah. Okay, sebab siling tersebut lari daripada landasan. Dan okay, dan selepas saja siling tersebut lari, tiba-tiba di luar angin bertiup dengan kencang. Saya tidak tahu, mungkin masa kami main itu taufan kah, kami kurang pastilah. Tapi angin sangat kuat. Apalagi kami makin cuak lah. Dan apa kami buat, kami semua berkumpul. Pacik saya pun tidak selesa. Weh, apa ni rapa-rapa ni? Apa rapa-rapa ni? Eh, kau budak masa tu sampai tahap kau menangis lah. Okay? Jadi selepas itu, apa yang berlaku, kami pun berpelukan. Jadi pacik saya, kita sembunyi. Kita bersembunyi dalam bilik lah. Jadi kami pun berpelukan masuk ke dalam bilik. Sebab angin masa tu terlalu kencang lah. Tingkap masa tu. Dan langsir pun yang gitulah kan. Jadi kami tutup, pacik saya tutup tingkap. Dan kami hanya bergepit dengan pacik kami. Tiba-tiba ada satu ketukan dari dapur. Bum, bum, bum. Pintu kayu. Bum, 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 bum. Seperti ada orang ketuk lah. Pacik saya cakap, siapa tu? Dia cakap. Dia cakap, mana kami tahu pacik? Jadi pacik saya cakap, jom, jom kita pergi tengok. Saya tengok, mak ayah saya belum pulang lagi. Jadi siapa yang ketuk pula pintu ni pada waktu malam kan? Mungkin ke jiran kah, tapi kenapa ketukannya amat ganas? Okay, jadi kami pun ramai-ramai lah. Dia ketuk masa tu pintu dapur. Okay, pintu dapur. Bum 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 bum. Bum 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 bum, dia ketuk begitu. Bum bum dia ketuk. Jadi kami dengan bergepit-gepit semua dengan pacik saya pergi ke dapur. Jadi bila pacik saya buka pintu tu, angin masuk dengan kuat. Okay? Dan saya pun tidak nampak sangat lah ketika itu sebab masih gelap. Jadi pacik saya cakap, Allahu Akbar. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia tutup balik. Masa nak tutup pintu tu agak susah sedikit, tapi dia tutup pintu dan kunci, lari ke bilik. Dia cakap, semua kami ni tangpukang lari ke bilik. Lari ke bilik. Pacik saya ambil selimut, dia berselimut. Kami masuk dalam selimut tersebut. Yalah pacik, apa yang pacik nampak? Apa yang pacik nampak? Kemudian pacik saya cakap lah. Dia cakap ada satu, dia nampak ada satu makhluk besar, dia cakap berbulu. Kami pun menangis terus. Masa tu masih kanak-kanak. Menangislah, pacik, pacik, pacik. Kawan pacik saya tu pun dengar, Wina di, dengar, Wina itulah kau pacik, dengar apa kau buat ni. Jadi kami pun berkumpul lah, okay? Dan angin semakin kencang. Okay, dan kami semakin takut. Jadi kami masih lagi dalam selimut bergelut dan angin masih kencang. Tiba-tiba bam.
ada satu benda jatuh di atas zinc. Kami tidak tahu apa yang benda jatuh tersebut. Dan kami semakin lama semakin takut. Dan berdoalah, beristighfar, baca doalah kami. Pakcik kami baca doalah, baca doa, dia cakap. Kami istighfar, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dengan keadaan ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar bunyi kereta ayah saya datang. Alhamdulillah. Lega sedikit. Bila nak saya melihat dari celah tingkap, saya tengok. Betul, kereta ayah saya datang. Jadi, saya pun tunggulah ayah mak saya menuju ke pintu untuk buka. Jadi pun kami rasa lega lah. Okay, jadi, sampai je mak ayah saya ke rumah, saya terus buat repot. Yang pakcik kami buat dajal di rumah tu. Pakcik saya, apa kamu buat ni? Lang ayah saya. Saya menangis. Pakcik main spirit. Habis pakcik saya kena marah oleh mak saya lah. Jadi, itu kenakalan pakcik saya pada masa itulah. Pada waktu tersebut, memang apa ni, cerita-cerita hantu ni memang famous lah. Jadi, kita tidak ketinggalan juga lah. Okay, pakcik saya ni melakukan kedajalan dia untuk memanggil hantu. So, itulah dia pengalaman bersama pakcik saya bermain Ouija. Begitulah. Ya, ataupun masa tu kami panggil dia permainan spirit. Okay, jadi kepada kawan-kawan, kepada siapa yang menonton ni, jangan try main tu. Permainan tersebut adalah kurafat. Masa tu saya masih jahil lah. Okay, permainan tersebut adalah kurafat dan dia memang sangat mengarut dan kita tidak terlalu boleh mempercayai permainan tersebut. Sebab kalau kita terlalu taksub dan terlalu mengharapkan benda tersebut betul. Silap hari bulan dia boleh jatuh syirik. Syirik bahaya. Ya, kita menduakan Allah. Jadi permainan tersebut saya boleh katakan sebagai kurafat. Jadi jangan main. Okey? Walaupun main untuk suka-suka, ia tetap kurafat. Okey? So jangan main. Cukuplah apa pengalaman yang saya alami dengan pakcik saya pun, itu pun sudah memadailah. Okey? Jadi setakat itu saja kisah seram saya. InsyaAllah, teruskan sokongan dengan channel Alif Bosku dengan like dan share video ini. Sekiranya anda ada cadangan, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Jangan skip iklan untuk membantu membangunkan channel saya. Alif Bosku, Assalamualaikum.